Kemudian, hikmah yang ketiga yang bisa kita ambil dari ramainya isu nasab ini adalah bahwa masih banyak dari kalangan para sadaba alawi terutama yang masih muda yang kurang belajar yang mungkin jadwal ceramahnya lebih banyak daripada jadwal belajarnya yang terlena dengan pujian masyarakat sehingga melupakan belajar yang terlena dengan penghormatan masyarakat sehingga kurang untuk menghargai orang lain yang kurang mempelajari banyak ilmu sehingga pengen disanjung terus tanpa belajar ilmu agama terutama yang muda-muda dari kalangan para sadaba alawi jadi isu nasab ini menjadi introspeksi, menjadi nasihat secara tidak langsung. Maka kata Imam Ghazali kalau ayahnya makan kenyang, maka anaknya tidak bisa kenyang tanpa harus makan juga. Kalau ingin keturunan Rasulullah itu menjadi orang alim, maka caranya harus belajar karena al ilmu bitta'allum la bin nasab. Ilmu itu harus belajar bukan karena nasab. Mengutip perkataan Gus Bahak yang pernah beliau lontarkan, habaib wajib kita hormati, tapi le ngaji kudu belajar. Jadi sih, Habai eh, wajib kita hormati. Tapi kalau mau jerama, kalau mau ngaji, kalau mau mengajar, ya harus belajar dulu, harus ngaji dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Gus Wafi, selamat datang di Naboy TV dan Robi Talawiyah. Izinkan kami mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana kisah awal Anda terlibat dalam uh, diskusi Nasab ini? Bahkan Anda sampai dilibatkan dalam diskusi atau debat di Kesultanan Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Pada suatu malam ketika saya pribadi sedang enak-enak berdiskusi dengan teman-teman Kristen, sebagian orang Yahudi karena aktivitas saya pribadi diskusi dengan lintas agama, dengan Kristen, Yahudi, ateis, dan lain sebagainya. Sama sekali tidak tersentuh untuk membahas ilmu nasab. Pada suatu malam ada sebagian teman Al-Fakir yang datang ke rumah kemudian niat bersilaturrohim. Setelah kita berbincang-bincang panjang, dia mengeluarkan statement. Sekarang para habaib sudah kalah. Tidak ada yang berani berdebat dengan si penuduh. Sontak saya kaget. Tentang masalah apa? Ya ini Ustadz, tentang masalah yang rame-rame nasab bahwa si penuduh sudah membuat sebuah karya ilmiah sebuah kitab yang meragukan ketersambungan nasab para habaib kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali Al Fakir pikirkan adalah loh berarti guru-guru saya salah semua baik di Sidogiri ataupun yang lain berarti salah semua dong yang kedua berarti nahdlatul ulama yang isinya banyak para kiai-kiai yang sangat mengagumi para sadabah Alawi, seperti Kiai Haji Maimun Zubair, seperti Ke Ahmad Nawawi bin Abdul Jalil, pengasuh pondok pesantren Sidogiri, seperti Ke Abdul Alim bin Abdul Jalil, pengasuh pondok pesantren Sidogiri, atau Sheikh Kholil Bangkalan, Ke Haji Hashim Ashari, atau kalau kita mau menggunakan para ulama Nusantara, Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, atau Syekh Muhammad Mahfud bin Abdul Manan At termasi atau kita. Banyak sekali yang mengakui para Sadabalawi. balawi Syekh Nawawi al-Bantani. Syekh Nawawi al-Bantani ini orang yang alim alamah. Al salah satu kitab yang beliau tulis yang dipelajari seluruh pesantren adalah Nihayatul Zain fi Irsyadil Mubtadiin. Beliau mengakui Sadabalawi. Satu pikiran, berarti semua ulama salah dong. Ketika ada orang yang membuat sebuah tesis, karya Membatalkan nasabah Alawi karena curiga dan penasaran, saya minta kitab itu kepada sebagian teman Al-Faqir yang datang ke rumah. Adakah kitab PDF-nya, atau Anda memiliki kitab? Lalu dia berikan ini kitabnya, berikan saya waktu satu minggu untuk mempelajari kitab ini. Setelah satu minggu, insyaallah Al-Faqir akan memberikan statement mengenai kitab tersebut. Ternyata, setelah waktu satu minggu berlalu, banyak Al-Faqir temukan kesalahan. Bahkan di halaman pertama ketika menarasikan, di awal-awal ketika si penuduh, si penulis buku itu menarasikan bahwa termasuk Amar Ma'ruf Nahi Mungkar adalah mengungkap, menggali nasab yang masih ikhtilat, yang masih campur, yang masih terjadi syubhat Maka disanalah sanalah Al-Fakir yakin bahwa si penulis bukan sesuai dengan data ilmiah tetapi sesuai dengan nafsu pribadi. Nah, karena tidak ada para ulama yang mengatakan ikhtilatun nasab itu termasuk amar ma'ruf nahi mungkar untuk mengungkapnya. Tidak ada. Kalau kita buka kitab Al-Hawi, karya Al-Hafidh al suyuti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam fatwa Al-Hadithiyah atau fatwa al kubro dan para ulama yang lain, ketika ada orang yang mengaku-ngaku sebagai dzurriyah Rasulullah, kemudian tidak dibuktikan, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, apakah para ulama langsung menghajar, menfitnah, merobohkan statementnya lalu mengajak debat seluruh dunia? Tidak ada. Yang seperti itu tidak ada. Para ulama sudah tawakuf. Kita secara ilmiah antum bukan keturunan Rasulullah. Andaikan dia terus menarasikannya, maka nanti Amir yang akan memberikan semacam tahdir, semacam takzir kepada si pengaku. Ulama sudah diam tawakuf. Dan itu kesepakatan para ulama. Semua para ulama al-Hafidh al-Suyuti kurang alim bagaimana ketika menerangkan tentang uh, orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah Imam Ibnu Hajar tidak bisa dibuktikan maka masuk pada istilah apa masyhurun nasab kalau ada orang semama masyhur di kalangan umum sebagai nasab Rasulullah nasabnya sambung kepada Rasulullah tapi tidak diketahui secara syariat secara madzhabat syar'an maka berarti nasabnya adalah masyhurun nasab wa majhul fi ilmin nasab Nasabnya memang masyhur, tapi belum diketahui. Tidak ada ulama yang mengatakan nasabnya masyhur, tapi ini harus diteliti, harus di apa namanya itu dihujat, harus di wah tidak ada, tidak ada keterangan ulama seperti itu. Jadi istilah amar ma'ruf nahi mungkar dalam fiqhila nasab adalah kebohongan yang nyata dari si penulis. Sekian. Lalu Gus, apa sebetulnya pertanyaan pihak penuduh yang menjadi dasar dari tuduhan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pihak penuduh itu ada 12 pertanyaan yang mengerucut hanya kepada dua poin. Yang pertama, tidak tertulis di abad keempat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan bahwa Ubaidillah sebagai, ama, sebagai anak dari Ahmad al-Abah. Pertanyaan pertama. Yang kedua, tidak ada narasi bahwa Ahmad itu memiliki gelar al-Muhajir yang hijrah bersama anaknya Abdullah atau Ubaidillah ke Hadramaut. Dari 12 pertanyaan, mengerucut kepada dua pertanyaan. Kalau kita ingin menjawab sebuah pertanyaan, maka kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan pertanyaan tersebut dan tujuannya apa. Kalau tujuannya ingin mengetahui ilmu nasab, maka kita sampaikan tidak ada satupun ulama nasab di dunia dari dulu hingga sekarang bahkan zamannya Al Imam Al Ubaidili dalam Tahdzibul Ansab sampai pada sekarang Sayyid Murtado Az Zabidi atau Al Imam Ibnu Hajar Al Haitami dalam sahabatnya, yang mengharuskan ada kitab sezaman tidak akan kita temukan andaikan kitab itu ada itu hanya menjadi syawahid mutabik kalau dalam ilmu hadis pendukung tetapi kita harus mengetahui di dalam ilmu nasab ada empat cara kaifiyatu ifbatin nasab. Ada empat cara untuk menetapkan, nasab. Apakah tertulis kitab sezaman? Tidak ada. Bahkan yang metodenya diambil oleh si penuduh dalam kitab Al-Muqibun Said Mahdi Ar-Rajai atau di dalam kitab Omdatu Talib Ibnu Inabah atau at -Tokki dalam kitab Al-Asili atau Al-Muntakilah At-Talibiyah atau Tahdhibul Ansab Lil Ubaidili atau sirru silsilatil alawiyah li Abi Nasr al-Bukhari. Ada? Mana kitab sezaman? Tidak ada. Makanya di dalam kitab sirru silsilatil alawiyah yang beliau Abu Nasr al-Bukhari wafat di akhir abad keempat. Ketika ada seorang yang mengaku-ngaku sebagai zuriya Rasulullah ditanyakan. A'anta min Husaini, Amin am Hasani, Amin am Abbasi, Amin am Muhammadi. Oke, kamu mengaku zuriya Rasulullah. Kamu dari jalur mana? Husain, Hasan, Muhammadi, Muhammad al hanafiyah karena Rasul uh, Sayyidina Ali pernah menikah dengan selain Sayyidah Fatimah, punya anak namanya Muhammad bin al hanafiyah atau Abbasi dari Abbas. Kemudian seorang ini mengaku, "Ana min Husaini." Saya dari Husain. Akan ada pertanyaan lagi. "Fa Husain falahu aulad." Husain memiliki beberapa anak. Kamu dari jalur mana? "Ana Ali Zainal Abidin." Terus ditanyakan seperti itu. Sampai pada ayahnya nanti. Ketika dia bisa mengkonfirmasi dengan jelas, maka nasabnya tersambung kepada Rasulullah. Adakah ulama dulu kalau bertanya Kitab sezamannya mana? Adakah kitab sezaman? Kalau tidak ada, batal nasabnya Tidak ada Sampai dajjal keluar dua kali gak ada gitu. Sehingga pertanyaan seperti itu Merupakan ijtihad murni dari si penuduh Andaikan ada, itu menjadi syawahid Pendukung tapi kaifiyatu isbatin nasab, cara penetapan, nasab yang disampaikan oleh para ulama ada empat. Satu, ayyura khattun nasabah, mausukun bihi, yu'rafu khattuhu, wa Ada tulisan ahli nasab yang mungkin mengkonfirmasi bahwa dia nasabnya sambung kepada Rasulullah, selesai. Dan empat ini, kata para ulama adalah turuk jamak dari torik, bukan syarat. Kalau syarat, satu hilang, hilang semua. Tapi kalau turuk, torik, satu kena, maka kena semua. Nah, satu, tulisan ahli nasab. Dua, ada bayinah syariah. Dua orang saksi yang faham nasab, menetapkan nasabnya dia. Selesai. Tiga, pengakuan seorang ayah. Empat, syuhroh wal istifadah. Manapun yang kena, kena satu. Selesai sebenarnya, saudara. Satu, ada tulisan ahli nasab. Sayyid Murtadzab itu ahli nasab. Imam Ibn Hajar Al-Hitami disebutkan dalam Toba Qatut Nasabin, Ibnu Zaid. Mengatakan Ibnu Hajar ahli nasab. Karena nasab ini kan ada yang menyangsikan bahwa Ibnu Hajar itu bukan ahli nasab, buktinya tidak punya kitab nasab. Apakah ahli nasab harus punya kitab nasab? Kalau ahli nasab harus punya kitab nasab, maka banyak ahli nasab yang dibatalkan juga, bukan nasabnya orang lain juga nanti yang dibatalkan, bahkan ahli nasabnya juga dibatalkan karena tidak ada syarat ahli nasab itu harus punya kitab nasab. Imam Ibnu Hajar itu orang al-faqih, sedangkan nasab nubzatun min ilmil fik. Imam Ibnu Hajar ahli fikih, sedangkan nasab cuma satu cuil dari ilmu fikih. Jadi wajar ketika beliau dikatakan beliau adalah ahli nasab. Nah, sehingga banyak para ulama nasab ini, nasabah ini yang mengakui kepada Sadah Balawi. Ba Bahkan Syekh Yusuf An-Nabhani mengatakan ajma'atil ummah. Sudah sepakat umat bahwa Sadah Balawi ba adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya selalu menarasikan sebutkan satu saja ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terkemuka yang kitabnya dikaji oleh orang seluruh dunia yang membatalkan nasabah Alawi. Saya tunggu sampai Dajjal keluar dua kali, tidak akan ada. Karena kalau saya bilang saya tunggu sampai ulang tahun, saya sudah ulang tahun kemarin 29 Juni sudah selesai. Mungkin ya itu. Kemudian eh, salah satu yang perlu kita ketahui tentang kebohongan dan statement pribadi ijtihad pribadi dari si penuduh adalah. ...dia mengatakan di dalam, di dalam karyanya... ...wajib dan harus kita mengetahui tentang pindahnya Ahmad Al-Muhajir ke Hadramaut. Karena kalau ini tidak kita ketahui... ...maka rusak nasabnya. Ini sebenarnya agak nyambung. Kenapa saya katakan tidak nyambung? Karena kalau kita baca di dalam Tahdhibul Ansab, Umdatut Talib... ...kemudian Al-Umri dalam kitabnya Al-Majdi dan lain sebagainya. Para ulama ada ada yang mengatakan... Uh, ulama nasab ya tentunya ya wajib mengetahui perpindahan orang ini dari suatu kota ke kota ada ada kalau memang mau membahas perpindahan orang-orang yang pindah dari satu tempat ke tempat yang lain ya baca kitab al muntakila tolibia kalau memang kitab-kitab yang lain kayak tahdibul ansab al majdi kemudian umdatul tolib sirrusil silatil alawiyah ya ada ada pembahasan pindahnya satu orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan itu bukan perkara yang penting banget. Karena para ulama itu yang penting adalah dia itu ingkirot atau tidak. Mas, e, nasabnya ini masih sambung atau tidak, kemudian masih punya anak atau tidak, sehingga kalau kita mau membandingkan antara satu kitab dengan kitab yang lain, sama-sama kitab nasab, pasti para ulama yang mengarang kitab ini memiliki metode yang berbeda-beda. Ada yang khusus menyebutkan orang-orang yang berpindah, ada kitab yang menyebutkan orang-orang yang e, tidak ingkirat. ...nasabnya masih memiliki keturunan yang terkenal saja, yang tidak terkenal tidak belia tulis. Jadi punya metode masing-masing, sehingga tidak bisa kemudian mengklaim harus ada perpindahan dari satu tempat ke tempat. Kalau ga ada, maka nasabnya batal. Itu adalah murni dari ijtihad si penuduh. Sekian. Terkait dengan banyaknya pengembangan permasalahan di isu nasab ini di luar uh, kitab problematik sejarah tumbuh barokah, apa pertanyaan lain? Ya, Antum merasa belum terjawab sejauh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu pertanyaan umum yang tidak ada jawabannya adalah sebutkan satu saja ulama ahlus sunnah wal jamaah yang masyhur, yang terkenal alamah, yang mungkin karyanya dikaji orang sedunia yang menafikan, membatalkan nasab para habaib, para sadah alawi. Satu saja. Kalau ada satu ulama ahlus sunnah yang membatalkan atau menafikan Itu akan menjadi referensi kuat bagi si penuduh Ternyata sampai detik ini Tidak disebutkan satu pun ulama ahlus sunnah Baik dulu maupun sekarang Yang mem membatalkan, menafikan, atau mengoreksi Atau mengkritik para sadah ba'alawi Tidak ada Nasab para sadah ba'alawi Yang pertama Yang kedua Sebutkan satu saja ulama yang cara mengkritik nasabnya seperti yang dilakukan oleh si penuduh. Dengan tajassus, tangkib, atau kodah sampai taraf mencaci. Karena Rasulullah SAW bersabda ada dua perkara yang dapat menyebabkan kafir. Yang pertama adalah fin nasab. Ketika si penuduh mengatakan dalam karyanya bahwa ikhtilatun nasab tercampurnya nasab ini membuka atau menggali nasab yang masih syubhat termasuk amar ma'ruf nahi mungkar maka sejatinya dia bukan sedang melakukan nahi mungkar ataupun amar ma'ruf tapi dia sedang menuju kekafiran kenapa al imam al munawi dalam faidul qadir mengatakan termasuk ta'an fin adalah binah wil qadah fi nasabiman qad jadi termasuk ta'an fin nasab adalah orang yang mencaci, mengkritik, tajassus bisa dilihat juga di dalam kitab Raudhatut Talibin Al-Imam Al-Nawawi bahwa tajassus, tangkip dan lain sebagainya menggali-gali mencari kesalahan dan mengkritik habis-habisan. Itu Imam Munawi menyebutkan itu juga termasuk menyebabkan kekafiran si penuduh. Karena tidak ada satu pun ulama ahlu sunnah yang cara mengeritik dan menggali nasab seperti yang dilakukan si penduduk tidak akan pernah ketemu. Gus Wafi, memang terdapat beberapa bahkan banyak ulama terdahulu yang juga ahli nasab yang mengakui dan mengisbat nasab Ba'alawi. Tapi bukankah mereka juga mungkin salah, Gus? Bukankah mereka mungkin mencatat tanpa referensi? Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana ketika ada pertanyaan, mungkin saja ulama dulu salah tidak mencatat sekarang jika kita membaca kitab-kitab nasab seperti Al di dalam Tahdzibul Ansab, di mukaddimah saja sudah diakui oleh mentakiknya bahwa kitab ini la yastaksi asma al aulad kafatan. Tidak bisa memang kita menyebutkan semua nama anak. Tidak ada kitab nasab satu yang syamil, yang kafah, yang kamil. Semua saling yufasiru wa yukamilu ba'duha ba'da. Saling melengkapi satu dengan yang yang lain. Sehingga ada istilah yang terupdate yang terbaik. Al-Quran saja antara nasih dan mansuh pasti, pasti dipilih yang an-nasih. Atau fikih saja kita tidak akan berpendapat kola syafi'i. Tapi sering kita katakan kola ibnu hajar al-haytami. Kola al nawawi fil majmu. Kola rafi'i dan lain sebagainya. Kenapa? Bukan kita tidak percaya kepada Imam Syafi'i, tapi ulama sekarang justru lebih paham apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Contoh, Imam Nawawi pernah mengatakan, dan ini sangat masyhur bahwa bacaan Quran kepada mayit itu tidak sampai. Thawabu kiraatil Quran la thawabuhu ilal mayit. Jadi bacaan Al-Quran itu tidak akan sampai pahalanya kepada mayit. Itu perkataan Imam Syafi'i yang mashur yang dikutip oleh Imam Nawawi. Lalu kita buka sekarang di dalam kitab Ar Risalah. Kitab-kitab karya Imam Syafi'i. Ada nggak perkataan itu? Tidak ada. Apakah kita berani mengatakan Imam Nawawi bohong? Kan tidak seperti itu konsep dalam Islam. Ketika Syekh Murtadha Az-Zabidi mengatakan, Qolal Ubaidili. Ubaidili mengatakan di dalam kitabnya bahwa Ahmad dengan anaknya hijrah ke Hadramaut. Kemudian dia punya anak yang bernama Abdullah atau Bittasgir Ubaidillah. Lalu kita buka di dalam kitabnya Ubaidillah. Gak ada nih. Berani kita mengatakan Sayyid az Azabidi bohong? Kalau seperti itu berarti Imam Nawawi juga bohong. Apakah kita mau memberikan contoh yang lain? Banyak seperti itu. Di dalam fikih sering terjadi. Qala Ibnu Hajar al-Haytami fi fatawihi. Ibnu Hajar al-Haitami al mengatakan di dalam fatwanya bahwa derajat para dzuriyah Rasulullah itu zatiyah, bahwa derajat para ulama itu aridi ilmu sesuatu yang baru datang. Kalau dzuriyah Rasulullah itu murni di dalam tubuhnya. Lalu kita buka di dalam fatwanya Imam Ibnu Hajar nih mana kok udah ada gitu? Berani kita mengatakan ulama yang mengutip itu bohong? Nah, ilmu itu kan memang butuh sanat. Tapi sesuai dengan konfirmasi ulama, bukan hanya mengatakan alisna masya, a masya a. tapi tidak sesuai dengan praktik dari para ulama. Tidak ada ulama satupun yang ketika melihat ada orang yang mengaku-ngaku sebagai dzuriyah rasulullah dilacak nasabnya tidak ketemu, lalu dia menghujat habis-habisan, Mentajasus, mentangkib dada, seperti itu. Itu contoh saja. Lalu apa pendapat Anda Gus? Ketika banyak orang atau sebagian orang meyakini bahwa sekelas ulama Said Murtadha Az-Zabidi berbohong dalam kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Said Murtadha Az-Zabidi yang berbohong, tapi mereka yang kurang meneliti, kurang menghargai pendapat para ulama ketika tidak sesuai dengan pemikiran mereka. Said Murtadha Az-Zabidi ini seorang ulama besar. Kitabnya dikaji oleh orang seluruh dunia bahkan beliau mensyarahi Ihya Ulumuddin yang bernama kitab Ithafus Sada al dan perkataan beliau yang sering dikutip oleh orang ahlu sunnah apa idza utliqa ahlu sunnati wal jamaah fal murad bihi al wal maturidiyah itu perkataan beliau yang sangat masyhur yang dijadikan istidlal oleh para ulama terutama di negara Indonesia jadi ini bukan orang yang sembarangan. Al-Imam Ibnu Hajar di dalam sabatnya ketika menerangkan tentang Al-Imam Abu Bakar Al-Idrus, apakah berani Imam Ibnu Hajar kita katakan dia pembohong? Bahkan ulama Syafi'iyah semua mengakui bahwa beliau itu pakar dalam fikih dan nasab adalah nubzatun min ilmil fikih. Hanya secuil dari ilmu fikih. Kalau hanya secuil sedangkan gelar Imam Ibnu Hajar adalah Al-Faqih yang paham fikih Syafi'i maka pantaskah kita mengatakan beliau tidak paham nasab sedangkan nasab hanya satu titik dari ilmu ilmu fikih dan beliau pakarnya dalam fikih sehingga beliau dengan tegas dalam kitabnya as Al mengatakan al-Imam Abu Bakar As-Sayyid kalau boleh saya tambahkan Al-Habib Al-Idrus Al-Idrus bukan marga Ahmad Khan atau marga dari Wali Songo mungkin bukan tapi jelas Sadah Ba'alawi Al-Idrus Seperti itu Dalam perkembangan isu nasab ini Banyak netizen yang mengatakan bahwa Sebaiknya digelar diskusi atau debat oleh Robi Ta'alawiyah. Apa tanggapan Anda Gus? Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana jika si penuduh dan para pendukungnya Ingin mengadakan Bahsul Masail Kalau istilah para santri Bahsul membahas Masail beberapa masalah atau diskusi kalau kita mau mengadakan bahsul masail kita bertahun-tahun ada di pesantren yang namanya bahsul masail mau tingkat desa maupun tingkat nasional kalau mendengarkan kola ibnu hajar al haitami kita taslim kita terima sedangkan sekarang ibnu hajarnya dikritik habis-habisan oleh si penduduk. ini bukan bahsul masail ini nyari masalah beneran ya beda santri dari yang paling awam sampai paling alim kalau mendengarkan kholend Nawawi film Majmu Imam Nawawi dalam kitab Al Majmu mengatakan selesai masalah ini Imam Nawawinya yang dikritik habis-habisan ini bukan membahas masalah tapi nyari masalah itu namanya sehingga tidak relevan untuk mengajak Basul Masail dengan mereka apalagi ya sudah ada statement dari dia wa in aftal muftun sekalipun para ahli fatwa sedunia mengatakan bahwa sadah ba'alawi keturunan Rasulullah maka saya tetap membatalkan maka kita sudah bisa memberikan nilai orang yang seperti ini kata Sayyid Muhammad saya ingat Sayyid Muhammad di dalam kitab al manhalul Latif menghadapi orang yang mengatakan cukup Al-Quran saja tidak butuh hadis ngapain hadis? hadis ini dikoreksi orang perkataan manusia Quran ini yang pasti dijamin nah, apa kata Sayyid Muhammad innahu aqallu wa ahqaru min aw yujadal. Dia terlalu remeh dan terlalu hina untuk kita tolak pendapatnya dan untuk kita ajak debat. Jadi dia terlalu remeh dan terlalu hina untuk ditolak pendapatnya. Ya, di debat maksudnya aw yujadal atau di debat kata Said Muhammad dalam kitab Al-Manhalul Latif. Sehingga kalau kita mau yurod, mau membantah pendapatnya sudah percuma. Jadi fokus kita seharusnya sekarang menjelaskan kebenaran kepada umat. Tidak perlu fokus untuk membuat si penuduh ini faham dan setuju kepada pendapat kita. Karena itu cukup mustahil bagi saya. Kenapa? Secara logika saja, ulama ditolak apalagi Al-Fakir yang menjelaskan. Ketika ulama sedunia ditolak, siapa lagi di Indonesia yang berhak menjelaskan? maka cukuplah kita meluruskan pemahaman umat menjelaskan tentang kemuliaan sadah Ba'alawi dan apa yang sudah disampaikan oleh para ulama kita ajarkan semata-mata hanya untuk meneruskan penjelasan para ulama agar masyarakat tidak ter, apa namanya tidak terprovokasi dan tidak dimasuki oleh pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyesatkan salah satu kebohongan yang fatal yang mungkin bisa menyebabkan dia kafir si penduduk kafir seperti ketika mengatakan tidak ada istilah habib di dalam Islam. Orang pertama kali yang mengatakan habib adalah orang Yahudi dan Nasrani. Di dalam Al-Qur'an, nahnu abna Allah wa ahibbau. Kami adalah anak-anak Allah dan habib-habibnya Allah. Istilah habib adalah istilah yang pertama kali dilontarkan oleh orang kafir. Jadi seolah-olah dia akan mengatakan kalau kita menggunakan Habib berarti niru orang kafir. Mantasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Arahnya kan ke sana nantinya itu. Nah, kalau seperti itu berarti sahabat Abdullah bin Abbas juga kafir. Kenapa? Al-Imam Al-Hafid As-Sakhawi di dalam kitabnya Istijlabur Tiko'il Ilgurov Beliau menyampaikan bahwa sahabat Abdullah bin Abbas lah orang pertama kali yang menyebutkan kata Habib kepada cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat ketika Abdullah bin Abbas bertemu dengan salah satu cucu Rasulullah Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali, apa kata sahabat Abdullah bin Abbas? Marhaban bil Habib ibnil Habib. Marhaban bil Habib ibnil Habib. Al Habib putra dari Al Habib. Isnaduhu sahih, sanatnya sahih. Sehingga ini kebohongan yang nyata yang dibungkus dengan narasi ilmiah, padahal orang yang mengungkapkannya bisa jatuh kepada kekufuran. Itu salah satu kebohongannya, atau kebohongan yang lain, ketika mengatakan bahwa para habaib datang dibawa oleh Belanda, atau ketika menarasikan ketika berperang, Anda ada di mana? Oh, ternyata Anda itu berkolaborasi dengan orang Belanda, pantes berarti Anda ini datang oleh Belanda mendukung dan memberikan apa namanya itu ya? eh bantuan penuh kepada orang-orang Belanda. Nah, ini kebohongan yang nyata, kebohongan yang nyata dan fatal untuk meyakininya. Kenapa? Pada tahun 1825 sampai 1830 Masehi ketika perang besar melawan Belanda di tanah Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Saat itu siapa habaib yang ada di barisan terdepan mewakili beliau, menjadi panglima beliau, yaitu Al Habib As-Sayyid Hasan Munadi bin Alwi Baabut. Beliau tercatat, termaktub dan terkonsumsi oleh masyarakat sejarah tersebut. Baabut ini bukan gelar yang lain, tapi gelar dari Sadah Ba'alawi. Atau ketika perang di Palembang sehingga Palembang tumbang waktu melawan Belanda. Siapa yang ada di depan yang membantu Sultan Badaruddin sebagai sultan Palembang ketika itu? Al Habib Muhammad Umar Asgaf. Dan yang akhirnya beliau Umar bin Muhammad Asgaf ini akhirnya menjadi mantu beliau dan ketika kerajaan Palembang tumbang saat itu, beliau dan Sultan Badaruddin dibuang oleh Belanda ke Ternate sampai wafat di sana. Apakah itu namanya mendukung Belanda? Sehingga sejarah-sejarah seperti itu perlu untuk kita ungkapkan sehingga kita bisa lebih melihat melek akidah, melek sejarah dan melek ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian ada narasi dari si penuduh ketika sudah mulai ada di pojok dan tidak bisa menjawab semua statement yang kita ajukan lari kepada tes DNA. Tes DNA ini kalau kita bahasa Arabkan namanya al basmah al wirothiyah ...itu tes DNA yang dapat e, diambil manfaatnya dalam beberapa hal saja. Contoh seperti masalah lakit. Anak yang hilang hasil nemu ya. Mungkin nanti gennya dilihat dari mana. Tapi kalau untuk ifbatun nasab... ...sebutkan satu saja ulama ahlus sunnah wal jamaah yang ada di dunia ini... ...yang mengatakan tes DNA bisa untuk ifbatun nasab. Kalau kita dikatakan, oh kamu tidak mau sama teknologi... Teknologi, kita lihat dulu teknologi ini. Kalau ini masuk kepada kajian fikih, maka tidak boleh menggunakan teknologi apapun sesuai perspektif pribadi. Tapi harus konfirmasi dari para ulama fikih. Harus validasi dari para ulama fikih. Jangankan tes DNA yang kita pegang setiap hari, HP. HP ini dibahas oleh para ulama fikih. Ketika arahnya kepada kebaikan menjadi pahala, maka ketika arahnya kepada mudarat maka menjadi dosa. Jadi apapun yang konsepnya menyentuh kepada ilmu fikih, apapun yang perkara itu menyentuh kepada ilmu fikih, kita punya rujukan namanya ulama fikih. Ulama fikih yang sekarang yang kontemporer seperti Syekh Wahbah Az-Zuhaili dan lain sebagainya. Itu kita bisa jadikan rujukan. Ternyata juga pernah dibahas pada tahun 2010 di Mekah kongres fikih Islam yang datang nggak sedikit ulama banyak dan saat itu dunia sudah penuh dengan teknologi sudah uh, banyak era globalisasi ketika itu sudah ada handphone sudah ada laptop dan lain sebagainya nah apakah mereka setuju oh ternyata tidak ketika nasabnya sudah ditetapkan oleh nasabah secara syari maka haram menggunakan tes DNA al basmaul al itu haram bahkan masuk kepada tuduhan yang dapat mencederai pilar-pilar Islam. Salah satu tujuan Islam adalah hifzul irdih, menjaga nama baik seseorang. Kalau ada orang menggunakan tes DNA padahal sudah ditetapkan secara ilmu fikih bahwa nasabnya sambung kepada Nabi, berarti dia sudah melanggar hifzul irdih, menjaga nama baik seseorang. Berarti kan dia sedang mencela Nah kalau sudah mencela Imam Namunawi mengatakan dalam Faidul Qadir binah wil qadah fi nasabiman sabata syar'an berarti termasuk ta'an fi nasab. Ketika sudah ditetapkan oleh fikih nasabnya sambung kepada Nabi ternyata tetap dicari kesalahannya digali termasuk ta'an fi nasab mencela nasab orang. Kalau sudah termasuk mencela nasab orang maka yusabbi buku kufron dapat menyebabkan dia menjadi kafir. Ini keterangan para ulama saya tidak murni berpendapat sesuai pribadi, tapi yang Al-Fakir sampaikan semua dari para ulama. Sekian, terima kasih. Baik Gus Wafi, tapi bukankah banyak pendapat yang mengatakan di internet bahwa sudah banyak yang diakui sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW berdasarkan hasil tes DNA. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Banyak di internet yang nasabnya diakui dengan menggunakan wasilah basmah wirafiah tes DNA, tes DNA itu satu yang disebutkan biasanya yang sering digaungkan J1. J1 berarti daerah Mekah, Arab, suku Arab, seumpama. Nah, ini suku Arab yang mana Abu Jahal, Abu Lahab juga Arab. Jangan-jangan itu Abu Lahab, Abu Jahal. Kalau Mesir mana, Firaun nanti kan susah juga kita tidak mungkin tes DNA itu langsung menyembuhkan keluar Nabi Muhammad SAW tidak ada hanya halo grup itu pun bisa diedit edit yang dari J1 menjadi Z7 juga bisa sehingga ilmu fikih itu lebih mementingkan sebuah konsep atau dalil yang nanti dalil ini menuju kepada zon selagi dalil ini tidak menuju kepada zon masih wahem prasangka kecil yang tidak kuat atau sharp 50-50, maka fikih tidak akan pernah mengambil sebuah ilmu tersebut. Meskipun teknologinya canggih, tapi tidak bisa yartaki ila zon, ya menguatkan kita kepada zon ini adalah keyakinan 80-90%. Jadi syarat alat elektronik atau teknologi itu masuk dan disahkan oleh para ulama fikih bisa menyampaikan kepada zon. 80-90% keyakinan bahwa itu benar. Sedangkan tes DNA, jangankan 80 persen. 50-50 saja masih diperselisihkan. Termasuk juga kebohongan yang diutarakan oleh si penuduh adalah bahwa yang pertama kali menggelari Abdullah sebagai anak dari Ahmad adalah Ubaidillah yang sekarang diklaim sebagai kakek-kakek dari Sadah Ba'alawi itu terlontar oleh ucapan Al-Habib Ali Asakron. As jadi si penuduh mengatakan Habib Ali Asakron yang pertama kali menafsiri Abdullah adalah Ubaidillah. Nah, ini sudah merupakan kebohongan yang sangat nyata. Mengapa? Karena sebelum Habib Ali Asakron menyampaikan demikian, itu juga sudah ada yang mengatakan bahwa Abdullah ini merupakan Ubaidillah dan itulah kakek-kakek para sadah ba alawi yang sekarang. Contohnya seperti di dalam kitab Jauharus Syafaf. Nah, hari demi hari dengan barokah doa para ulama dan para habaib, banyak kita temukan manuskrip dan kitab-kitab yang bisa dibuat untuk validasi kevalidan nasab para habaib tersambung kepada Rasulullah SAW. Salah satu kebohongan juga adalah ketika si penuduh dan para pendukungnya menyampaikan terputusnya nasab Sadah Ba'alawi dan menggunakan referensi dari Dr. al khalidar Dr. al khalidar ini adalah sebuah doktor yang kerjanya arsitek, ya, bukan nasabah. Jadi mereka lebih percaya kepada al khalidar daripada Imam Ibnu Hajar Al-Haitami, daripada Syekh Yusuf an nabhani yang notabene nya ulama beneran, memang pakar di bidangnya, as -Kondi, dan lain sebagainya. Ini kan sangat lucu. Lalu dia mengatakan si Al-Qalidar ini nasabah seumpama. ini kebohongan yang sangat nyata dia itu dokter arsitek coba kita lihat kalau kita sama-sama menggunakan hujah lewat internet siapa al itu nah lalu kemarin Al-Wakir sempat melihat ada live dari para pendukung si penuduh mengeluarkan kitab yang kitab ini e, diterbitkan atau juga didukung atau juga ditulis oleh al -Khalidar. Dia mengatakan kitab, padahal bukan kitab. Itu cuma narasi tulisan di dalam blogspot, di website, lalu dia fotokopi, dia cetak, sehingga seolah-olah seperti kitab. ya. Lalu mengatakan kepada pendukungnya ini, kesepakatan internasional nasab sadaba alawi terputus. Ah, Al-Fakir lihat kitab itu. Ternyata bukan kitab, tapi blogspot www yang mungkin mereka ambil dan juga kalimat ini kitab-kitab itu narasinya dari al kalidar yang mungkin nanti merujuk bukan mungkin ini benar-benar merujuk kepada Syekh Mukbil padahal Syekh Mukbil sendiri sudah merujuk pendapatnya dan kalau memang mau membatalkan nasab Sadaba Alawi menggunakan al kalidar atau menggunakan Murad Syukri atau menggunakan Syekh Mukbil maka harus jujur karena yang dibatalkan banyak termasuk Syekh Abdul Qadir Al Jilani juga dibatalkan nasabnya sedangkan si penuduh tidak konsisten percaya kepada tuduhan Sadaba Alawi tapi tidak mempercayai tuduhan pada Syekh Abdul Qadir Al Jilani sehingga mungkin karena Syekh Abdul Qadir Al Jilani nantinya akan dia jadikan sebuah proyek tersambungnya nasab Wali Songo ke sana dia sudah mewanti-wanti dulu Tidak membatalkan yang ini Padahal semuanya dibatalkan Al-Ahdal juga dibatalkan Jadi contoh-contoh seperti si penuduh ini Sebenarnya dulu sudah ada Bahkan sekelas Imam Syafi'i Yang jaraknya cuma 150 tahunan Dengan e, masa para sahabat Imam Syafi'i pernah diragukan Apakah beliau Bani Quraish apa bukan Jadi contoh-contohnya sebelumnya sudah memang ada Bahkan di Al-Quran yang mengatakan Rasulullah SAW Abtar itu siapa? Orang-orang kafir jadi kalau kita mengemban sanat menyampaikan sanat para ulama bahwa sadaba alawi itu adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan mereka para pembatal secara tidak langsung mereka mengemban sanat sanad orang-orang kafir yang sudah mengatakan Rasulullah tidak punya keturunan. Seperti itu. Itu salah satu kebohongan yang nyata yang disampaikan. Kemudian, kebohongan ilmiah yang disampaikan oleh si penuduh ketika mengutip sebuah dalil pasti akan dikutip sebagian. Pasti dikutip sebagian. Contoh, seperti kitab Al-Ifadah. Yang terkenal e, ditulis oleh Syekh Ibrahim Mansur. Ya, kalau gak salah Syekh Ibrahim Mansur itu di sana metodenya dipakai tapi isbatnya gak dipakai. Jadi kitab Al-Ifadah itu menerangkan tentang fisyuhrah wal istifadah. Dan beliau secara nyata mengatakan sadaba alawi itu keturunan Rasulullah. Metodenya dipakai tapi isbatnya gak dipakai. Ini kan sangat lucu sekali. Sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah hadis. Inna wa inna malikulimri wa Dipakai hadisnya. Tapi dia tidak pernah mempraktekannya, kan sama-sama seperti itu. Nah, sehingga hal-hal seperti ini adalah namanya kecurangan ilmiah. Sebagian dikutip, tapi yang isbatnya gak dikutip. Itu namanya kecurangan ilmiah. Dan ini tidak boleh terjadi dalam dunia perdiskusian. Nah, kemudian kebohongannya apa lagi? menggunakan kitab Al muqibun yang ditulis oleh Sayyid Mahdi Ar-Rojai atau kitab Syajarah Mubarokah yang ditakik oleh Sayyid Mahdi Ar-Rojai yang notabenenya beliau mengisbat Ba'alawi mengakui sada Ba'alawi sebagai cucu Rasulullah tapi metode dipakai ifbat gak dipakai. Giliran dijelaskan langsung padahal Sayyid Mahdi Ar-Rojai itu yang lebih paham kitab Syajarah Mubarokah jauh sebelum si penuduh itu tahu kitab tersebut. Bahkan yang mentah kek jauh sebelum si penuduh itu mempelajari kitab tersebut. Dan sudah mengecek jauh sebelum si penuduh belum mengecek kitab tersebut. Kitabnya dipakai, metodenya dipakai, tapi isbatnya mereka hilangkan. Ifbatnya tidak mereka akui. Nah ini kan sebenarnya kita sudah mengetahui bahwa narasi-narasi ilmiah itu tidak ada. Ayo kita ilmiah, itu sudah kebohongan publik yang sangat nyata. Narasi ilmiah hanya sebuah wadah agar masyarakat percaya, tetapi faktanya narasi kebencian, narasi Tajasus menggali kesalahan secara pribadi atau secara umum untuk sadaba alawi itu terus disuarakan. Dan bahkan saya tidak pernah mendengarkan si penuduh sampai detik ini menasehati para pendukungnya yang mencaci maki para sadaba alawi. Seharusnya, kalau memang dia merasa ilmiah, kalau memang benar-benar ingin mengkaji. Maka dia juga mengeluarkan statement, "Jangan mencaci maki, jangan melakukan hal-hal yang di luar syariat untuk mengklaim para sadabala. balau." Tapi, apa kenyataannya? Malah didukung. Semua para pencaci maki dari netizen, kalangan orang awam yang sudah terprovokator, yang sudah percaya pada statementnya, semakin hari semakin merajalela. Sesuatu yang keluar dari lisannya adalah sebuah fitnah dan tuduhan yang tidak berdasar. Apakah si penuduh... ...menasehati atau mengatakan tujuan kita itu ilmiah. Oh tidak, malah didukung dan tambah dikompor-kompori. Sehingga dari sana kita sudah mengetahui bahwa narasi ilmiah... ...background dengan diwadah ilmiah itu sebenarnya tidak pernah ada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Gus Wafi ada salah satu fenomena menarik belakang ini... ...bahwa ada salah satu narasumber utama yang membatalkan nasab mahalawi... ...di sosial media atau di podcast-podcast secara umum... ...namun kami tidak mendapati namanya. Kami juga tidak mendapati backgroundnya. Sebut saja Pak Guru atau mohon maaf... ...sebut saja uh, Pak Gembul misalnya. Apa pandangan Anda terkait fenomena seperti ini? Oke. Okay. Pak Gembul. Pak Gembul ini... ...salah satu orang yang pernah al-fakir bantah statementnya sekitar satu atau dua tahun yang lalu. Beberapa kali Al-Fakir melihat statement yang keluar yang dijadikan istidlal sebuah dalil oleh dia selalu kacau dan rancu. Sehingga Al-Fakir punya tiga poin mengenai Pak Gembul ini. Satu, dia tidak pernah belajar agama secara sistematis. Dua, dia tidak pernah ada di pesantren ya yang mungkin pesantren itu sudah terkenal dengan ahlus sunnah wal jamaah karena kita bisa menilai itu dari statementnya yang ketiga yang ketiga dia sering menambah-nambah hadis dan keterangan para ulama dengan pemikiran sendiri contoh suatu saat sekitar satu tahun yang lalu atau lebih dia mengatakan bahwa pada suatu saat Rasulullah dan para sahabat mengizinkan orang-orang Nasrani untuk melakukan ibadah di Masjidil Haram atau di Masjidin Nabawi mengizinkannya itu selama tiga jam kata dia bayangkan ini perkataan Rasulullah lalu ditambah-tambahi ini kan sudah fatal sebenarnya kita saja tidak berani menambah-nambahi apa yang disampaikan Rasulullah andai kan ada keterangan maka kita akan memberikan keterangan bahwa ini murni dari penjelasan kita dan ini adalah isi hadisnya padahal dia ingin menerangkan kepada umat bahwa tidak ja, usahlah kita terlalu fanatik buta kepada Islam. Kita toleransinya itu ya dahulukan. Buktinya Rasulullah saja mengizinkan orang-orang Nasrani sholat di Masjid Nabawi kok. Selama tiga jam kata dia. Hadis yang dia pakai itu hadis mungkote. Hadis mungkote yang mu'dol. Hadis mu'dol ini dua perawinya hilang sekaligus atau berurut. Sehingga tidak bisa la Tidak bisa dijadikan hujah. Dan dia berhujah dengan ini. Dan tidak ada satupun ulama ahlus sunnah yang terkenal menggunakan hadis ini sebagai hujah pembolehan ibadah di masjid. Ibadah di masjid. Bukan masuk masjid. Kalau masuk masjid, kita baca kitab-kitab e, lintas malhab, ulama berbeda pendapat. Ada yang melarang secara mutlak, ada yang memperbolehkan. Tapi kalau ibadah di masjid, orang kafir yang ritualnya adalah mensyirikan Allah, maka para ulama tidak membolehkan. Ini kan sudah ngawur. Berarti dia tidak pernah belajar kitab hadis. Tidak pernah belajar ilmu hadis. Kemudian tentang nasab, dia mengatakan begini. Sayyidah Fatimah tidak memiliki privilege kata dia. Tidak memiliki keutamaan yang dihususkan sehingga Rasulullah mengatakan laukanat binti Fatimah sarokat la kotok duyadaha. Andaikan Fatima yang mencuri, aku akan memotong sendiri tangannya. Ini menunjukkan bahwa Fatima saja tidak punya kemuliaan, biasa-biasa saja, sesuai standar saja. Apalagi yang nasabnya jauh di bawah Fatima, seperti kalangan para habaib. Nah, itu dia menyampaikan seperti itu. Dia lupa, kayaknya dia tidak pernah hatam membaca Al-Quran, padahal ahlul kisah itu jelas tertulis di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innama yuridullahu ankumur rijasa ahlal baiti wa yutahhirakum Kita buka di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ad Dimashki tafsir Al-Qurtubi, tafsir ad Mansur Manthur fi tafsir bil Ma'thur Al-Imam As-Suyuti atau tafsir yang lain, maka di sana maksudnya adalah Ali, Husain, Hasan dan Fatimah. Menunjukkan berarti beliau memiliki khususan dan dia tidak pernah belajar fikih juga sehingga dia tidak tahu bahwa antara keutamaan dengan larangan itu beda bab kalau melanggar syariat siapapun akan dihukum secara sama siapapun bahkan sidina Umar bin Al Khattab punya anak namanya Abdurrahman Al Ausad Abdurrahman Al Ausad suatu saat berzina siapa yang menghukumnya langsung ayahnya sendiri yaitu abdu siapa uh, Sayyidina Umar bin Al Khattab dihadapkan di depan masyarakat Dicambuk seratus kali, Abdurrahman Al-Ausad bin Umar bin Al-Khattab. Jadi, Sayyidina Umar, ketika dia dijilid atau dipecut selama seratus kali, sampai pertengahan istri Sayyidina Umar mengatakan, "Wahai Umar, itu anakmu, undurlah hukumannya besok lagi, sekarang mungkin lima puluh, besoknya lima puluh." Gitu, apa kata Sayyidina Umar? Saya tidak akan mengundur hukumannya sebagaimana dia tidak mengundur maksiatnya, kata Sayyidina Umar bin al Khattab tegas memang dalam hal syariat. Tapi dalam hal keutamaan itu beda bab. Dalam hal keutamaan ini adalah beda bab. Keutamaan seseorang itu sudah disampaikan oleh Rasulullah. Jangankan Sayyidah Fatimah. Orang yang ikut perang badar saja Rasulullah menjamin masuk surga. Layyadukulannar ahadun man syahida badran wal Tidak akan menyentuh neraka orang yang pernah ikut perang badar dan perang Hudaybiyah. Atau keutamaan orang-orang para sahabat yang baik atur ridwan. Tahta syajarah di bawah pohon disebutkan dalam Al-Qur'an. Bahkan Al-Qur'an sendiri mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Siapa kuntum di sana? Khitobnya pertama kali kepada para sahabat. Atau ketika mengatakan la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Siapa khitobnya di sana? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Atau ketika masalah hijab, siapa khitobnya yang disetujui oleh Allah mengenai menutupi Uh, aurat dan menutupi wajah istri Rasulullah Sayyidina Umar bin al Khattab atau yang usul kepada Rasulullah di dalam Al-Qur'an disetujui oleh Allah sehingga menjadi makom Ibrahim musalla siapa Sayyidina Umar bin Al-Khattab sampai Rasulullah mengatakan innallaha ja al haqqo ala lisani Umar wa qalbi Allah menjadikan kebenaran melalui lisan Umar dan hatinya itu keutamaan apalagi Sayyidina Fatimah yang putrinya sendiri Sidina Umar yang dulu awalnya mau membunuh Rasulullah, Rasulullah mendoakan Allahumma aizal Islam bi ahabbir rajulaini hadaini antara Abu Jahal dan Umar Umar bin Al-Khattab. Ternyata Umar mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa setelah masuk Islam, apalagi anaknya Sayyidah Fatimah. Sehingga saya menilai Pak Gembul ini memang nggak pernah belajar agama secara sistematis. Tidak pernah belajar di pesantren. Sehingga yang dia tahu langsung dia sampaikan. "Gampangannya, saya mengatakan beliau adalah konten kreator." Kemudian lagi, Pak Gembul mengatakan, "Hanya di Indonesia, habaib itu dicium tangannya, dicium kakinya. Kalau kita kembali ke Turki, negara Afrika, tidak ada yang mendapatkan." VIP seperti itu. Ini cuma Indonesia yang isinya banyak para habaib sehingga diatur secara sistematis agar dilakukan hal seperti itu. Nah, ini kan menunjukkan dia ini tidak pernah membaca kitab-kitab para ulama. Dan istidlal kepada negara ini tidak pernah ada di Islam. Coba contoh negara ini, negara itu. Tidak, nah, bukan seperti itu. Istidlal menyampaikan sebuah dalil ini rujukannya para ulama. Makanya Al-Quran mengatakan, Fas'alu ahla zikrih. Ingkuntum la ta'lamun. Ta Bertanyalah ke ulama kalau kamu gak tahu. Innama yakshallahu min ibadi al-ulama. Yang takut sama Allah itu adalah ulama. Meskipun ulama dibagi menjadi dua. Ada ulama dunia, ada ulama ul akhirah. Nah, kalau para ulama sekelas al-imam ibnu Hajar al-Haytami. Sangat menghormati para habaib. Bahkan berguru. Bahkan di dalam kitab Ithafu Sada Al-Muttaqin. Syarah Ihya Ulumiddin yang ditulis oleh Sayyid Murtadha Az-Zabidi. Sanat hadisnya itu sambung kepada seorang sadah ba'alawi. Nah, apakah itu sistematis sehingga kita menghormati dengan berlebihan? Oh tidak. Kalau dia memang pernah membaca sejarah Islam, Imam Muslim ketika bertemu dengan Imam Al-Bukhari. Bayangkan, ini bukan keturunan Rasulullah. Imam Muslim ketika bertemu dengan Imam Al-Bukhari di Mekah, ketika itu tawaf, pengarang kitab Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Sahih Bukhari kitab tersohih setelah Al Quran. Ya, itu narasi para ulama yang sudah masyhur di kalangan kita. Ketika bertemu Imam Muslim langsung datang mendekati Imam Bukhari dan mengatakan dakni hatta uqob bila rijlak. Biarkan saya mencium kakimu Ya ustaz dan Wahai ustaznya para ustaz Apakah Imam Bukhari mengatakan Udah oh, boleh syirik Udah boleh ini nah, Tidak seperti itu Mau Aduh hadis dengan beliau yang mengarang kitab Sahih Bukhari, mau adu hadis dengan beliau yang mengarang kitab Sahih Muslim? Kita siapa? Bahkan kita Arba'in Nawawi aja dah hafal. Apakah ada ulama yang lalu mengeritik Imam Muslim mencium kaki Imam Bukhari? Oh, Imam Muslim ini melakukan kesalahan terlalu menghormati. Siapa kita? Itu adalah Ustaz al ustadzin, gurunya para guru. Kalau Bukhari, Imam Bukhari saja disebut Ustaz al ustadzin, Imam Muslim yang muridnya bagi kita itu juga khairu al ustadzin sebaik-baiknya ustadznya para ustadz. Kenapa? Sebab beliau kita tahu hadis Rasulullah. Sebab beliau kita tahu sanat hadis Rasulullah. Dan sebab beliau kita bisa mendapatkan berkah dari ungkapan-ungkapan dan fi'lu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya kira Pak Gembul ini kurang banyak baca, kurang banyak belajar. Mungkin dia baru menemukan sebuah statement yang dia baca dan masuk akal bagi dia. Lalu dibuatlah video tanpa ditashih tanpa disodorkan dulu kepada para ahli sebelum membuat video. Seperti itu. Dan apakah dia bisa dijadikan rujukan dalam masalah nasab? Jangankan masalah nasab. Dalam masalah sholat saja, dia tidak bisa dijadikan rujukan wudhu, hukum mandi, tayamum, dan hukum yang berkaitan dengan fikih yang enteng lah. Tidak bisa, apalagi masalah nasab. Yang sama sekali dia tidak pernah punya guru nasab. Apalagi dia mengatakan katanya Islam ini agama sanat. Baraya, saya ingin sebutkan satu ulama saja lalu tanyakan sanat kepada dia. Saya yakin dia tidak akan bisa. Oh ya, yeah. kalau seperti itu mari kita duduk di suatu tempat, kita diskusi, kita sampaikan pemahaman Islam secara komprehensif, kita bicara ilmiah. Jangan hanya menyampaikan sebuah statement, melontarkan sebuah pendapat, hilang Giliran dulu ketika al membuat video ingin mengajak berdiskusi tidak ada tanggapan. Kan lucu. Mengeluarkan statement tapi tidak bisa mempertanggungjawabkan statementnya. Kalau memang dirasa memiliki keahlian dalam memahami Islam, mari kita duduk, kita bicara nasab, monggo. Kita bicara sanat, monggo. Kita bicara sejarah, mari. Mungkin seperti itu yang bisa al sampaikan. Gus Wafi sebagai penutup, apa hikmah dari perkembangan seluruh dinamika isu nasab ini yang antum melihat baik bagi umat Islam secara umum maupun bagi Alawiyin? Bismillahirrahmanirrahim. Ada tiga hikmah yang Al-Fakir ambil dari ramainya tentang isu nasab Saddah Baraba Al Alawi. Jadi para Saddah Ba'alawi yang pertama, kalau dulu Al-Fakir meyakini Saddah Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah masih syakkan Vonnan, tapi sekarang tahtikon. benar-benar yakin karena secara tidak langsung al-fakir banyak membaca kitab-kitab nasab dan puluhan bahkan ratusan para ulama yang terkemuka menetapkan Ba'ala'wi sebagai keturunan Rasulullah. Kalau dulu masih mungkin remang-remang kata orang, para habaib ini adalah keturunan Rasulullah, tapi sekarang sudah tahkik, sudah semakin yakin, yakin yakinnya Itu hikmah yang pertama. Yang kedua, hikmah yang kedua adalah kita bisa tahu bahwa sabda Rasulullah ribuan tahun yang lalu, berapa abad yang lalu Rasulullah mengatakan inilah aksya alaikum an ba'di. Ba aku dah khawatir kalian akan syirik berjamaah setelah aku mati. Jadi kalau ada orang bilang dikit-dikit syirik, dikit-dikit haram itu sudah salah. Karena Rasulullah tidak pernah khawatir umatnya akan syirik berjamaah. Rasulullah akan selalu mengatakan bahwa umatnya semakin hari semakin banyak. Bahkan Rasulullah itu fa'alaikum bisawadil a'zham. Kalau kalian terjadi banyak ikhtilaf, fa'idha ra'aitum ikhtilafan Ketika kalian melihat banyak ikhtilaf, fa'alaikum bisawadil a'zham. Maka pilihlah yang mayoritas. Maksudnya mayoritas para ulama. Berarti kan menunjukkan Rasulullah yakin. Bahwa umat Islam akan menjadi mayoritas akan semakin besar. Nah, tetapi kata Rasulullah, walakin akhsha dunya. Tapi yang aku khawatirkan atas kalian, wahai para umatku, adalah dunia. fasufiha fataktatilu. Kalian berlomba-lomba mencarinya sampai saling mencaci, membunuh, dan lain sebagainya. Kebenaran yang disabdakan oleh Rasulullah sekarang sudah terjadi. Hanya gara-gara dunia kita rela bertengkar sesama ikhwah bainal muslimin. Tidak menjaga ukhwah bainal muslimin sampai mencaci, menghajar. Padahal andaikanlah Andaikanlah ada teori ilmiah yang disepakati para ulama bahwa Sadah Baalawi bukan keturunan Rasulullah, apa salahnya? Ketika kita memuliakan sesama umat Islam dan ternyata fakta sejarah, para Sadah Baalawi merupakan guru dari guru-guru kita semua. Syekh Mahfud Termas berguru kepada Habib siapa? Habib Husain Al Habsyi yang merupakan guru beliau dan juga menjadi gurunya Ki Haji Hashim Asyari. Minimal kita mengakui bahwa mereka pernah berjasa mengajari ulama Nusantara tentang ilmu syariat. Andaikan ada kesepakatan ulama bahwa Sadaba Alawi bukan keturunan Rasulullah. Tapi itu tidak akan pernah terjadi. Sehingga kita semakin yakin dengan hikmah adanya ramai isu nasab. Bahwa sabda Rasulullah benar. Islam tidak akan hancur dari luar. Tapi Islam akan hancur dari dalam. Itu kebenaran Rasulullah. Prediksi Rasulullah SAW mungkin kalau dikatakan prediksi kurang cocok karena Rasulullah itu wamayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. itu adalah wahyu yang Allah sampaikan atau ilham yang Allah sampaikan melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah benar terjadi yang ketiga menjadi nasihat bagi para sadah ba'alawi yang mungkin dari kalangan para sadah ba'alawi yang masih muda yang mungkin jadwal ceramahnya lebih banyak daripada jadwal belajarnya, yang terlena dengan pujian masyarakat sehingga melupakan belajar, yang terlena dengan penghormatan masyarakat sehingga kurang untuk menghargai orang lain, yang kurang mempelajari banyak ilmu sehingga pengen disanjung terus tanpa belajar ilmu agama, terutama yang muda-muda dari kalangan para sadabakalawi. Dengan adanya isu nasab ini kita bisa lihat dan kita bisa menjadi introspeksi, ya. Jadi isu nasab ini menjadi intropeksi, menjadi nasihat secara tidak langsung. Ayo belajar. Rasulullah mengatakan, Man salaka fihi ilman, sahalallahu lahu ilal jannah. Kurang apa lagi Rasulullah? Bahkan ut, apa? Tolabul ilmi faridotun. Kata-kata faridotun kan taknya itu bukan tak marbutoh. Bukan tak litaknis, taknis. Tapi tak lil mubalagoh. Bahwa mencari ilmu sangat wajib keturunan siapapun. Maka kata Imam Ghazali kalau ayahnya makan kenyang, maka anaknya tidak bisa kenyang tanpa harus makan juga. Kalau ingin keturunan Rasulullah itu menjadi orang alim, maka caranya harus belajar karena al-ilmu bit la bin nasab. Ilmu itu harus belajar bukan karena nasab. Kalau karomah oke, okay. banyak karomah yang terjadi karena nasab, tapi kalau ilmu tidak bisa sehingga banyak masih banyak kita dengarkan dari kalangan para sadaba alawi yang muda-muda masih terlalu tersanjung dengan pujian. Sehingga lupa banyak belajar. Sehingga lupa untuk mempertahankan ilmu dan mempertahankan torikoh kakek-kakeknya. Seperti sahabat Abdullah bin Abbas yang alim dan alamah pada zamannya. Sampai Rasulullah gara-gara Rasulullah tersanjung kepada beliau Allahumma faqih wa wa'alimhu ta'wil. Dan itu juga menjadi catatan yang penting kepada kita bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan, itu akan menunjukkan kualitas kita. Akan menunjukkan kualitas kita. Rasulullah secara tegas mengatakan, Yashfa'u yaumal qiyamah thalathatun. Siapa? Al-anbiya wa wal ulama. Ulama. Kemudian, apakah pernah Rasulullah mengklaim bahwa ilmu ini akan diturunkan sesuai nasabnya? Tidak pernah. Ilmu harus dengan belajar mengutip perkataan Gus Baha yang pernah beliau lontarkan. Habaib wajib kita hormati, tapi le ngaji kudu belajar dhisik. Habaib wajib kita hormati, tapi kalau mau ceramah, kalau mau ngaji, kalau mau belajar, apa namanya itu mengajar, ya harus belajar dulu, harus ngaji dulu. Makanya kayak Haji Maimun Zubair tetap kita wajib menghormati para sahabat alawi baik yang muda maupun yang sudah sepuh apalagi yang sudah selevel ulama tetapi untuk mengikuti pendapatnya, tunggu dulu. Kalau di luar syariat Islam, maka kita tidak boleh mengikutinya. Ada para sadah ba'alawi contohnya terpapar faham syiah seumpama. Kita tidak boleh mengikuti, tapi di sisi lain kita wajib menghormati. Sampaikan kebenaran, Al-Faqir, ketika menemukan para habaib yang akhlaknya kurang baik di masyarakat, maka menjadi kewajiban Al-Faqir untuk menegur dia sampai dia sadar bahwa dia sedang melakukan kesalahan. Ya, Habib, antum adalah panutan kami. Kalau antum seperti itu, maka kami bagaimana, Habib? Maka wajib bagi kita, karena kita memang cinta. Ketika melihat istri kita bermaksiat, apakah kita membiarkan? Kita melihat istri kita bermaksiat, anak kita bermaksiat, lalu kita mengatakan, Sudahlah, itu anak saya. Bagaimanapun itu anak saya. Tuh, tidak bisa. Itu bukan cinta. Rasulullah bersabda, yu'mi wa yusim. Cintamu kepada sesuatu dapat membutakan dan membuat kamu tuli. Kalau kamu memang cinta, maka seharusnya kamu menegur. Karena kamu pasti ingin orang yang dicintai dalam keadaan suci dan dalam keadaan tetap dihormati. Kalau kepada habaib yang muda, yang mungkin masih baru belajar, baru mondok di pondok pesantren, kita wajib menghormati. Tetapi kita tidak boleh mengikuti apa yang beliau sampaikan ketika keluar dari syariat. Dan bahkan kita wajib untuk menasehatinya ketika dia ada dalam jalan yang salah. Apalagi kepada para sadah ba'alawi, kepada semua keturunan Rasulullah yang sudah selevel ustadz, sudah selevel para ulama, atau bahkan selevel ahli nasab. Kemudian selevel ulama internasional yang juga menjadi gurunya para guru, maka jauh kita harus menghormatinya dua kali lipat daripada para ulama yang bukan dari keturunan Rasulullah SAW. alaihi wasallam dan tidak ada perbedaan dalam hal ini di kalangan para ulama. Ketika sudah zatiyah di dalam dirinya sudah mengandung darah Rasulullah Keturunan Rasulullah dan ada ilmu di dalam dirinya, yang merupakan aridi, sesuatu yang baru datang. Ilmu ada, kemudian darah sudah ada, maka itu menjadi kesempurnaan yang sangat nyata. Kalau kata para ulama, seperti Al-Imam Ibnu Hajar, "Fakot tahakkuk maka sungguh tahkik, dan inilah yang benar-benar harus kita jadikan panutan terakhir yang disampaikan oleh Al-Faqir ingin memberikan memberitahukan pesan yang pernah disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud ada dari kalangan pendukung si penuduh itu ditanya oleh masyarakat kamu pilih mana Kiai A atau Kiai B yang Kiai B sudah wafat yang Kiai A masih hidup lalu dia mengatakan ya saya milih Kiai A lah karena masih hidup lebih tahqiq ilmunya ini adalah pernyataan yang sangat salah dan ini sebuah kebohongan yang sangat nyata. Kenapa? Karena menabrak statement sahabat Rasulullah SAW. Sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, Manistanna falyastanna biman kotmata. Kalau memang mau ikuti ulama, ikuti yang sudah wafat. Kenapa? Para ulama yang sudah wafat sudah aman dari fitnah, kata beliau. Sedangkan para ulama yang masih hidup belum aman dari fitnah. Sehingga remeh kalimatnya, tapi apa ya, berat tanggung jawabnya. Sehingga uh, para ulama, seperti sahabat Abdullah bin Mas'ud dengan tegas mengatakan, "Ikutilah para ulama yang sudah wafat, bukan yang masih hidup, karena yang masih hidup belum aman dari fitnah." Sekian, baik. Terima kasih atas segala jawaban yang sudah disampaikan oleh Gus Wafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.